Al-Jarrah, seorang alim Yahudi yang terkenal, yang tinggal di Madinah bersama-sama dengan masyarakat Yahudi. Apabila mereka melihat bumi Madinah itu ada tanda tempat hijrah Nabi akhir zaman, kerana Yahudi hidup di Madinah beberapa generasi karena menunggu Nabi akhir zaman. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Salam, seorang alim Yahudi yang terkenal, ditugaskan untuk menemui dan berhujjah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu melihat tanda-tanda kerosakan yang ada pada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengunggulkan kepada dia beberapa soalan. Soalan itu dijawab dengan sempurna. Abdullah bin Salam mengucap dua kalimat syahadat menjadi orang Islam. Bersama rakan-rakannya, apabila Abdullah bin Salam meminta izin untuk meneruskan amalan orang Yahudi membaca Taurat tiap-tiap malam satu, kerana Taurat adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa salahnya membaca kitab Taurat malam satu? Tidakkah kita wajib beriman dengan Taurat? Wajib beriman dengan Nabi Musa alaihissalam? Oleh kerana Al-Quran menafahkan kitab yang kedua, kitab Taurat dinafahkan, Zabur dan Injil dinafahkan, semua sahifah-sahifah yang diturunkan kepada Rasul-Rasul yang telah dinafahkan. Apabila Allah bin Salam radhiyallahu anhu meminta izin untuk membaca Taurat malam satu, Allah menurunkan firman dan mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu ittaqu billah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata kepada kamu. Maka bagaimana mereka yang sembahyang Islam, haji Islam, puasanya Islam, nikah kahwinnya Islam, politik dan ekonominya dan peradaban dan Islam, di mana pergi? Fahamlah betul kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan perintah Allah yang memaksa berhijrah ke Madinah dan mendirikan kerajaan Islam di Madinah. Walaupun setelah kerajaan Islam itu didirikan, perjuangannya lebih cepat, lebih hebat daripada perjuangan sebelum mendirikan kerajaan Islam. Maka Allah memilih contoh di belakang Allah peperangan-peperangan yang berlaku yang dikenali dengan Yaumul Al-Qur'an, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah memilih bulan Ramadhan berlakunya Yaumul Al-Qur'an, yaitu hari mana bulan Ramadhan juga Allah Ta'ala memilih fathabangga pembukaan dan bulan Ramadhan juga Allah Ta'ala memilih peristiwa Ain Jalut berlaku bulan Ramadhan. Ini peristiwa besar dalam segala Tuhan itu. Peristiwa Badar yang kita sudah benar tadi dengan Allah Ta'ala sudah tidak ada teruk. Peperangan yang berlaku di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik yang datang dari Mekah berlaku pada 17
bulan Ramadan, tahun yang kedua hijrah kepada Nabi. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Malaikat kerana beriman kepada Allah dapat menerjemahkan iman itu di dalam amalan. Di antara amalan yang diberikan kelayakan yang beramal dengan syariat. Kalau sekiranya amalan itu seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, kemudian dia Abu Jahal tak kisah. Pemimpin-pemimpin musyrikin tak kisah. Tetapi masalahnya apa yang ditegakkan politik Islam yang menyiapkan negara yang adil, mengharamkan rasuah, mengharamkan maksiat, mengharamkan kezaliman. Inilah yang menggerakkan pemimpin-pemimpin jahiliyah itu untuk menggempur Islam, mengerahkan bala tentera untuk memerangi, menjatuhkan kerajaan. Bukan yang pilihan agaya yang pelan, tapi dahsyat adalah pilihan agaya. Menunjukkan bahawa kita orang Islam wajib menegakkan Islam, wajib mempertahankan Islam dengan lidah kita, dengan halus kita. Kalau perlu dengan perang, maka peranglah kita pertahankan Islam. Ini yang terhadap oleh kita. Ini ajaran yang berkutu orang. Atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari Madinah dengan 313 orang para keluarnya bukan untuk berperang, keluar untuk meminta. Kabilah Abu Sufyan, Abu Sufyan ialah pemimpin Mekah mertua, ayah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan yang baru dari Syam membawa harta benda hasil peniagaan nak dititah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai langkah untuk menyekat ekonomi Mekah yang berpusuh dengan kerajaan. Apabila Abu Sufyan menghantar utusan ke Mekah, Abu Jahal memimpin Mekah mengerahkan 1,000 barat yang lengkap dengan senjata, lengkap dengan senjata yang sesuai di zaman itu. Pasukan berkudanya, pasukan pemanahnya, baju rangkai, baju besi, topi besi, lengkap dengan persediaan untuk perang. 1,000 bala tentera. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan 313 orang saja, tidak lengkap dengan persediaan. Tiba-tiba Nabi sallallahu dan para sahabat radhiyallahu anhu terpaksa bertemu dengan bala tentera Abu Jahal. Pasukan peniagaan Abu Sufyan dapat melupakan diri, menjadi satu ujian yang besar, ujian yang hebat. Mereka bertemu dengan Yusuf dari kalangan kaum keluarga sendiri, wali sendiri. Nabi sempat bertemu dengan Abah, bapa saudara Uqayl sepupunya. Abah mengambil Auf berpaksa berhadapan dengan ayahnya